Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Ramalan zodiak Kamis tanggal 4 April tahun 2019, Cancer. Hati-hati, Pisces, kebahagiaan sebentar lagi datang. Pakar astrologi telah mengungkapkan ramalan zodiak bagi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Beberapa zodiak akan mengalami hari yang menyenangkan, sementara beberapa lainnya diprediksi memiliki hari yang kurang baik. Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk Kamis tanggal 4 April tahun 2019 dikutip Zodiak ID dari Dharma Sensei. 1. Aries. Hari ini merupakan hari yang cerah dan bintang-bintang akan menunjukkan jalan menuju kesuksesanmu. Jika pikiran dan ide-idemu tengah kreatif ada, baiknya kamu menyalurkan hal itu ke sesuatu yang baik. Zodiak ID menyarankan, jika hari ini kamu hendak menyetir, pastikan tetap berhati-hati. 2. Taurus. Bisnis yang sedang kamu kerjakan mungkin akan berkembang hari ini. Segala rencana, proyek, serta pertaruhan yang kamu lakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik dan memberimu penghasilan yang bagus. Kepribadianmu yang dinamis dan penuh semangat, serta determinasimu akan membuatmu kaya raya di kemudian hari. 3. Gemini. Kamu akan banyak berinteraksi dengan orang tua serta bos hari ini, sehingga sadarilah bahwa hari ini bisa menjadi hari yang buruk karena peringatan bulan. Disarankan, kamu melakukan sesuatu secara hati-hati dan penuh perhitungan. Lakukan yang kamu bisa, dan jangan melakukan sesuatu yang memang melebihi kemampuanmu. 4. Cancer. Zodiak ID menyarankanmu untuk lebih berhati-hati pada hari ini. Kamu mungkin akan menjadi sasaran kemarahan orang lain, jadi jangan terlalu diambil hati. Namun hari ini banyak pelajaran baik yang bisa dipetik dari pengalaman yang kamu dapatkan. 5. Leo. Kamu mungkin sedang tidak mood untuk mengerjakan sesuatu yang berat hari ini. Rasanya kamu ingin melempar tanggung jawab dan hanya bersantai menikmati waktu. Namun bagaimanapun juga masih ada beberapa masalah yang harus kamu selesaikan. 6. Virgo. Zodiak ID melihat, hari ini pikiranmu begitu tajam, namun juga artistik. Oleh sebab itu, kamu mungkin akan memperlihatkan hal ini ke orang lain, khususnya ketika bersosialisasi. Zodiak ID menyarankan agar antusiasmemu hari ini disalurkan ke hal baik, misalnya untuk fokus menyelesaikan masalah. 7. Libra. Kamu akhir-akhir ini mungkin merasa hidupmu monoton sehingga sering merasa bosan. Bukanlah suatu ide yang buruk jika kamu memutuskan untuk rehat sejenak dan menghabiskan waktu untuk liburan. Pergi berlibur dengan teman dan keluarga dekat mungkin akan membuat pikiranmu lebih rileks. 8. Scorpio. Kamu mungkin sedang dalam mood untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Hal ini baik adanya, sebab bisa membuatmu melihat dengan jelas hari-hari ke depan. Caramu dalam bekerja yang selalu sistematis bisa memunculkan ide-ide baru yang anti-mainstream. 9. Sagittarius. Dewi Fortuna tampaknya tengah mendekat padamu dan membuat impianmu menjadi nyata. Namun berhati-hatilah dengan prediksimu agar hal itu tak menjadi delusional. Kamu harus sadar bahwa satu-satunya yang bersifat permanen adalah perubahan, jadi kamu harus menghadapi kekecewaan dengan kerja keras dan determinasi. 10. Capricorn. Kamu telah merencanakan dengan baik dan teliti segala aspek dalam kehidupanmu.
yang belum selesai hingga saat ini adalah merealisasikan rencana tersebut. Penundaan dan rintangan memang sering membuat kita kecewa, namun jangan pernah ragukan kemampuanmu untuk mencapai mimpi. 11. Aquarius. Belanja, belanja, dan belanja mungkin akan menjadi keinginanmu hari ini. Namun berhati-hatilah, pastikan kamu berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uangmu. Zodiak ID menyarankan, ada baiknya kamu berhati-hati hari ini sebab orang lain ada yang sedang mengawasi gerak-gerikmu. 12. Pisces. Cinta dan kasih sayang akan memenuhi harimu. Yang jomblo akan segera bertemu pasangan, sementara yang sudah memiliki pasangan akan semakin dekat. Selain itu, kamu juga lebih serius dalam menyikapi pekerjaan dan kariermu. Buah dari usahamu selama ini akan dipetik dalam waktu dekat, jadi kebahagiaan akan datang sebentar lagi. Sekian prediksi hari Kamis untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.